Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program Mesbah Firman. Dan doa saya Bapak-Ibu Saudara terus diberkati dan disertai oleh tangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak-Ibu Saudaraku, saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Saya bacakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang membutuhkan yang namanya pengharapan yang pasti. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang menjanjikan pengharapan yang pasti bagi kita. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun di dalam hidupmu, tetaplah miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Berpegang teguhlah kepada pengharapan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang menjanjikan pengharapan itu adalah setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, tetap pegang Tuhan Yesus sebagai pengharapan hidupmu sampai Dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.